Momen pernikahan tidaklah harus menggunakan busana atau gaun yang serba mahal. Warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah justru memanfaatkan sampah kantong plastik menjadi gaun pengantin yang indah. Adalah pasangan pengantin Melandi Kurnia Putra dan Isnaini Nur Maimunah yang terinspirasi membuat gaun daur ulang karena melihat banyaknya sampah kantong plastik. Isnaini yang juga kader lingkungan menyelesaikan gaun pengantinnya selama 3 bulan dengan membutuhkan 500 lebih kantong plastik dengan biaya 2 juta rupiah. 500 kantong pemanfaatan dari daur ulang plastik ya, karena plastik itu tidak bisa terurai. Dari limbah plastik ini kita bisa berkarya untuk membuat suatu gaun. Dari awal memang saya pecinta lingkungan ya, saya juga berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup juga, suka ikut-ikutan sama teman-teman bank sampah juga. Diharapkan gaun yang dipakainya bisa menginspirasi masyarakat bahwa limbah bisa dijadikan busana yang menarik dan hemat biaya. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network.